Halo semuanya, nah di video kali ini cara kita mengaktifkan bangunkan ponsel ataupun HP kita layarnya langsung menyala ataupun langsung membuka lock screen. Nah sekarang kan layar kita lagi lock screen nih teman-temannya, lagi mati. Nah misalnya kita angkat ponselnya, nah maka dia akan nyala, tapi setelah kita letak lagi dia tidak akan lock screen. Kita harus tekan double tap baru dia terkunci ataupun lock screen. Nah, untuk mengaktifkan fitur seperti ini, nah silakan di sini kita masuk dulu ya. Nah, buka saja di pengaturan. Nah, di sini teman-teman cari fitur spesial. Kemudian di sini teman-teman pergi ke tindakan dan gesture. Nah, untuk di HP Infinix itu namanya angkat untuk membangunkan. Jadi di sini kita tekan. Nah, di sini silahkan diaktifkan, tetapi kalau kita matikan ya di HP Infinix misalnya ya. Nah, kita tekan taruh di bawah, kemudian kita angkat lagi. Nah, maka dia tidak mau menghidupkan layar karena kita nonaktifkan. Nah, setelah kita aktifkan baru bisa ya teman-teman ya. Nah, kita taruh lagi. Nah, kita angkat. Tuh, dia bakalan menyala. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, silahkan teman-teman coba saja ya. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semua.